Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Mulia Motor. Teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, teman-teman para pemula, ini ya untuk di full farm Beat Vario sejenis Honda ya, yang full farmnya seperti ini dari atas. Ini sering sekali terjadi bocor ya, karena karetnya melar, katanya karetnya melar. Nah, ini ya teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan video ini, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan saya, mohon subscribe dulu ya channel saya ya teman-teman ya, agar channel ini berkembang seperti yang kita harapkan, dan untuk saya bersemangat lagi mengupload video tentang tutorial-tutorial sepeda motor. Baik teman-teman, sebelum saya mulai, saya doakan dulu teman-teman semua agar berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk hari ini kita diberkahi, semoga barokah. Oke teman-teman, ini ada pertanyaan ya, tentang karet yang melar ya. Di sini coba mendekat lagi, sebenarnya karet ini tidak melar ya teman-teman. Jika kita pasang di sini memang seperti ini ya, nah dia melar ya. Nah, kita pasang seperti ini memang seperti ini. Nah, itu ada pertanyaan, katanya ketika saya memasang tidak masuk dan melar. Melar seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya tidak melar, ini bisa kita pasang. Hanya saja mungkin tidak tepat saja di bagian di sini. Hanya saja tidak tepat ya, mungkin miring atau bagaimana. Itulah yang membuat dia bocor, minyak menjadi bocor ke sini. Nah, jadi teman-teman saya akan perlihatkan ya, dengan karet yang melar seperti ini, dengan yang melar seperti ini ya, ini saya bisa pastikan nanti tidak bocor. Nah seperti ini, ini memang sengaja kita tekan ya teman-teman ya, kita tekan ke dalam seperti ini. Nah itu masuk ya teman-teman ya, karetnya masuk. Nah, jadi bukan karetnya yang melar, memang karetnya seperti itu. Yang baru pun kita pasang juga seperti itu ya. Nah seperti itu ya, perhatikan lagi. Nah kalau kita katakan melar, memang melar. Nah ini ya, jadi kita paksakan saja masuk seperti ini. Nah seperti itu. Nah ini sudah masuk ya. Nah jadi saat pemasangannya ya teman-teman ya, saat pemasangannya yang harus tepat ya, saat pemasangannya. Nah seperti ini ya, kita pasang dulu yang untuk di sini seperti ini. Nah, nah ini hanya untuk penutup debu ya. Nah seperti itu. Nah Mbak, perhatikan ya teman-teman ya, cara pemasangannya yang benar. Nah seperti itu ya. Nah pastikan karetnya berada di posisinya. Nah seperti ini. Nah ini kita lakukan seperti ini ya teman-teman ya. Posisikan full pump ini benar-benar pas, benar-benar sama rata ya. Posisikan sama rata seperti ini ya. Nah usahakan tidak ada yang miring. Nah seperti itu. Lalu tekan tengahnya seperti ini ya, tekan tengahnya seperti ini. Lalu kita pasang plat penekannya ya. Nih plat penekannya, pasang plat penekannya seperti ini. Nah ya, pasang bautnya dulu satu, pasang bautnya satu dulu ya seperti ini. Nah lalu pasang lagi yang satu lagi di sini, terus sini dan di sini ya seperti itu. Tapi ini jangan sampai bergerak, posisikan benar-benar lurus rata, posisikan benar-benar lurus dan rata ya. Nah seperti itu, jangan ditekan-tekan kiri dan kanan, jangan ditekan kiri dan kanan. Kita kunci di sini dulu seperti ini, lalu di sini ya, lalu kita pindah ke sini dan pindah ke sini, sedikit-sedikit saja dulu. Nah jika sudah bisa kita lepas, kita lepas saja. Nah seperti itu, lalu kita kunci yang kuat. Nah digeser-geser ya. Nah seperti itu. Nah lalu sini. Nah seperti itu. Nah ya, lalu kita kuatkan semua. Jika sudah merata seperti itu, lalu kita kuatkan semuanya. Nah, nah ini saya yakin tidak bocor ya teman-teman ya. Untuk memastikan ini tidak bocor, kita tinggal menggoyang motornya saja ya seperti ini. Nah
ya. Nah ini kan tidak bocor ya, yang pasti minyaknya banyak ya, harus banyak minyak di dalam ya. Nah ini kebetulan ini minyaknya memang banyak di dalam. Nah goyang, nah yakin kan tidak bocor kan pasti ya, padahal karetnya sudah melar ya, dikatakan melar memang seperti itu karetnya. Jadi nah seperti itu saya pasang tidak bocor ya teman-teman ya. Jadi jangan pesimis dulu ya, jangan pesimis dulu, karet yang seperti itu masih bisa kita pakai, ini buktinya. Oke teman-teman, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe. Terima kasih.